Halo, siap bersama kita dalam video kali ini kita akan membahas tentang Vespa. Ini adalah Vespa Super, masih menggunakan bahan bakar bensin dengan mesin 2 tak. Nah, kali ini akan kita konversi menjadi motor listrik di bengkel GTX Motor Custom. Dan juga nanti dibantu di electric wheel untuk instalasi dan baterai. Baterai rencana menggunakan baterai dari OJK. Bagaimanakah hasil dari konversi ini? Ikuti terus video saya. Oke, kondisi motor Vespa ini datang ke bengkel sangat normal ya. Kita coba dulu hidupkan dengan menggunakan mesin bensin. Ya, masih normal. Mode sport. Woo. Mantap guys. Oke, sekarang motor Vespa-nya sudah selesai dengan menggunakan dinamo 1200 watt dan juga baterai swap merek atau dari OJK. Ini baterainya di sini. Nah, untuk chargernya bisa ditukar di stasiun dan juga bisa charger sendiri menggunakan power outlet seperti ini. Ya, sebelumnya Vespa datang ke bengkel posisinya 2 jok, sekarang dijadiin 1 jok seperti ini supaya memudahkan dalam proses swap. Nah, untuk rating, walaupun Vespa aslinya tidak ada lampu sein, di sini kita tambah lampu sein juga di sini menggunakan lampu LED. Kita coba hidupkan. Lampu kiri juga hidup dan juga di belakang. Untuk speedo ini tetap mengukur kecepatan, tapi di sini juga ada speedo digitalnya.
Ini karena masih baru ya, belum serah terima ke pemiliknya. Bentar lagi kita akan serah terima. Ini posisi jalan ditanjakan, kita akan coba test drive motornya di sini. Untuk MCB-nya ada di sini ya. Dia aman di bagasi, kita tinggal kunci, matikan MCB, kunci, motor tidak bisa diambil kecuali kita menggunakan remote-nya. Ini remote seperti motor-motor listrik pada umumnya. Kita tekan tanda kunci terbuka untuk mematikan, petir dua kali untuk menghidupkan. Ya, motornya sudah hidup. Yuk, kita coba. Oke, kita masih menggunakan mode touring. Di posisi tanjakan seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan mode sport. Ya, tarikannya semakin terasa. Rasanya sangat worth it ya. Walaupun bobot bodinya lebih berat daripada motor listrik pada umumnya, tapi ini masih enak banget. Spontan masih bisa. Kita masuk jalan raya.